Cucu. Apa nama apa? Nazali. Nazali. Asal mana? Asal lahir Tanjung Karang. Lepas tu? Habis SRP dulu ikut arwah abah pindah Pahang. Duduk sini. Ada 5 beradik lah. Lepas tu bila dah kerja sana, dah kahwin pun semua, bagi isteri saya meninggal, saya patah balik sini lah. Oh, masa meninggal duduk kat sini lah? Haa, kat sini. Oh. Lepas tu, pindah sini buat kerja apa? Itu security tu. Security kat mana? Dengan Amy dekat apa, halam security tu. Jauh lah? Haa, daripada sini, sebenarnya 5 minit lah. Dah sampai dah 10 minit. Oh, 10 minit. Dah lama kerja security? Setahun lebih. Sebelum tu kerja apa? Sebelum tu Tak kerja. Selepas saya balik daripada kerja Ayam Mas kejap. Ayam Mas 2 bulan tu. Test kerja macam tu, tapi tak tahan pasal saya ada sakit dalam perut kan. Kadang-kadang dia datang. Dia tak datang tak apa, kalau dia datang, dia tangkap belakang habis satu badan game. Oh. Ni rehat-rehat ni, bukan apa dia, dia apa, batu hempedu. Sampai berubah kampung kan tu. Tari dah ubat-ubat, adalah nampak kurang sikit. Tapi kadang-kadang ada pula datang. Tapi sekarang kerja tak? Sekarang dah, saya dalam 10 hari ya. 10 hari lah saya berhenti lah. Dia berhenti ke cuti? Saya berhenti cuti. Cuti berhenti. Sebab kita tak sehat kan. Berapa dia bagi? RM1,200. 8 pagi, 8 malam. Oh, 12 jam lah. 12 jam. Security jaga apa ni? Jaga kedai? Apa bangunan. Ada perumahan. Ada transport pergi kerja? Ada, dia bagi. Dia bagi? Motor. Oh, lepas tu kalau dah berhenti ni, dia ambil motor? Berhenti kita pulang lah, tak payah dia minta kita pulang. Kita pulangkan dulu buat sementara. Anak berapa orang semua? Saya anak ada 5. 5? Dua orang kerja dekat sini, 3 orang lah. Tapi yang seorang tu tak kerja, dia duduk dengan kakak dia je. Kakak dia ambil jaga dia kan. Yang kecil bongsu. Yang sulung siapa? Kakak? Yang sulung ni. Oh ni? Duduk sini? Duduk sekali? Ada anak? Anak 2 orang? Kerja lah? Kerja, tapi kedai runcit. Kedai runcit mana? Lepas lah belanja makan dia, RM500. Dapat apa? RM500. Hari ni tak kerja? Covid. Covid dia kerja ke? Oh, kejap lagi masuk? Oh, dia bagi RM500 bulan? Rumah ni sewa tak? Berapa? 400. Tentulah. Ada berapa bilik semua ni? Tiga. Bilik air? Satu. Tapi itulah dapur dia kat depan. Mana dapur ni? Dapurnya? Ha. Oh. Abah sikit. Ha? Abah sikit. Tapi kalau abah tak kerja? Kita juga sewa 400. Kadang-kadang tertunggak juga. Ya. Kalau masa abah kerja, adik kerja, anak duduk mana? Saya bawa. Ah, bawa pergi kerja. Saya tak boleh bawa dia orang. Ha. Dah berapa tahun duduk sini? 2 tahun. 2 tahun. Sebulan ni?
Oh, perumahan ni jugalah. Semua masalah ni berlaku dengan izin Allah, kan? Semua kehendak dia. Kita kaya ke, kita susah ke, kan? Semua dengan kehendak Allah. Tapi tak pernah bersungut lah. Ha? Tak pernah merungut, tak pernah bersungut lah. Hmm. Apa yang kita ada, apa itu tak ada lah, kata orang kalipa. Tak pernah meminta lah. Ya, ya, sebab itulah rezeki ni memang Allah dah tetapkan. Susah ke, senang ke, rezeki memang cukup. Mana kalau orang tu mati, mana rezeki dia dah habis dah. Selagi dia hidup, rezeki mesti ada. Sebab tu rezeki sebenar kita tak perlu risau. Yang perlu risau apa dia? Ibadah kita, hubungan kita dengan Allah. Sebab bila kita balik mati nanti, bila-bila masa kita mati, kita bukan nak bawa rezeki pun, bukan nak bawa beras, tapi nak bawa solat, nak bawa amalan kita, kan? Risau tu amalan pertama. Waktu ada seorang sahabat bila pergi ke kubur, dia menangis. Walaupun dia sahabat Nabi, walaupun dia ahli syurga, dia menangis. Bila orang tanya, kenapa kamu menangis? Kamu kan dah ahli syurga, sahabat Nabi, kan? Dia kata, aku menangis sebab aku ingat pada satu hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang kubur ni adalah rumah pertama di alam akhirat. Bila masuk kubur, bukan berakhir kehidupan, tapi baru bermula. Jadi Nabi kata, kubur permulaan kehidupan akhirat. Siapa yang selamat di kubur, maka selepas tu dia akan lebih selamat, lebih selamat lah. Tapi kalau di kubur dah tak selamat, dia kena azab, kubur dia sempit apa semua, kan? Selepas tu lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Jadi sebab tu Osman bin Affan ni, sahabat Nabi, menangis. Sebab apa? Sebab dia kata, aku tak tahu nasib aku malam pertama tu, permulaan di kubur, kena azab ke dapat nikmat. Jadi kalau seorang sahabat Nabi pun takut masa depan dia di akhirat, orang macam kita ni lagi kena risau. Risau bukan nak makan lah, tapi sebab sekarang kita nak makan, mungkin kita hidup 5 tahun lagi, kan? Mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Tapi tak lebih pada 60-70 lah biasanya. Tapi bila masuk kubur, bukan 70 tahun dah. Bukan 100 tahun. Dan mungkin kalau kiamat 1000 tahun, 1000 tahun lah kita duduk dalam kubur. Lepas tu, bila bangun daripada kubur, dibangkitkan, tak selesai lagi masalah, lagi teruk. Itu bukan 1000 tahun dah, lagi kekal selama-lama. Sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi yang boleh selamatkan kita di akhirat besok ialah setakat mana kita kenal Allah, setakat mana kita solat, setakat mana kita beribadat kepada dia. Allah bagi rezeki, Allah jadi rezeki itu untuk kita. Tapi Allah cipta kita untuk Allah. Boleh faham? Bumi ni Allah cipta untuk kita. Hujan untuk kita. Beras untuk kita. Tapi kita untuk siapa? Kan? Ramai orang berfikir terbalik. Dia kata apa? Aku untuk dunia. Sebab tu dah habis masa untuk kejar dunia. Bukan. Dunia untuk kamu. Kamu untuk Allah. Jadi aku bagi rezeki, kamu kena sembah akulah. Sebab yang bagi rezeki aku. Jangan sembah dunia. Jangan jadi hamba dunia. Kan? Jadi, dan masalah miskin ke susah ke, itu sebenarnya bukan musibah. Sebab ramai, sebahagian besar masuk syurga orang miskin. Nabi tengok dalam satu hadis tu, Nabi kata, aku tengok ahli syurga, kebanyakannya orang miskin. Yang kaya duduk ke mana? Banyak duduk dalam neraka. Jadi kaya bukan satu nikmat. Dan miskin bukan satu musibah. Tapi musibah ialah bila tak solat. Kalau kamu kaya, kamu solat, selamat. Tapi kalau kamu kaya, tak solat, tak selamat. Kalau kamu miskin, kamu solat, selamat. Tapi kalau kamu miskin kat dunia, tak solat pula, lagi tak selamat. Rugi tak hidup. Kat dunia adalah miskin, adalah susah. Masuk dalam kubur, pergi akhirat lagi menderita. Kan rugi hidup. Jadi biarlah kita kalau susah, biar susah kat dunia aja. Jangan susah sampai bila-bila. Kan? Patutlah kita pertubuhan Gulam Ad-Dakwah, kita bagi bantuan makanan. Nanti insyaAllah kita hantar peti ais, hantar mesin basuh, kipas, kan? Tapi semua tu sekejap je. Dia makhluk, kan? Mungkin elektrik tak ada, tak boleh pasang kipas, kan? Mungkin satu masa peti ais rosak. Tapi yang boleh kekal yang kita bawa apa dia? Bukan peti ais. Yang kita boleh bawa lepas mati ialah amalan kita.
Jadi kalau amalan tak ada, rugilah walaupun peti peti air ada. Kalau solat tak ada, mesin basuh ada pun rugi. Kan? Ha, sebab itulah kita pertubuhan ni, kita lebih membantu orang untuk bimbing dia supaya dia beriman kepada Allah. Supaya dia jaga solat. Supaya dia selamat sampai ke akhirat. Kita tak nak bagi bantuan je, lepas tu dia selamat kat dunia, di akhirat tak selamat. Rugi tak? Rugilah, hidup selamat 2-10 tahun, lepas tu selama-lamanya tak selamat. Rugi. Sebab itulah Nabi dihantarkan, diutuskan oleh Allah. Nabi tak bawa duit. Sebab Allah tahu manusia boleh selamat bukan dengan duit. Manusia boleh selamat bukan dengan beras. Manusia boleh selamat bila dia beriman pada Allah, dia taat pada perintah Allah. Bila dia taat pada perintah Allah, Allah bagi dia rezeki. Tak ada masalah. Tengok Allah gerakkan hati orang untuk infak. Allah gerakkan hati kita semua untuk datang jumpa, apa nama? Zali. Razali. Ah, panggil Zali. Siapa yang gerak ni semua? Allah. Kita ni makhluk. Kalau Allah tak bagi terbuka pintu hati kami ni, kami tak jumpa Zali. Kan? Allah. Jadi, sebab itulah kena lagi bersyukur pada Allah. Kita orang tak perlu ucap terima kasih, tapi syukur pada Allah. Sebab Allah yang gerak hati kami, Allah yang gerak orang yang menginfakkan duit untuk beli pita air apa semua. Siapa tu? Allah. Jadi semakin bersyukurlah pada Allah. Jaga solat 5 waktu. Sebenarnya solat 5 waktu dengan bekerja security, mana lebih mudah? Mudah solat, tapi berat. Mudah solat. Tapi ramai orang tinggal yang mudah, buat yang berat. Kenapa? Sekarang dah goyang kaki dah, kerja ni semua kita dah ambil. Apa dia? Setan kan ibarat setan goyang kaki. Yalah. Kerja dia manusia dia ambil. Sebab solat ni mudah tapi nafsu tak suka. Jadi akhirnya susah. Kerja ni susah tapi nafsu suka. Maka kerja susah pun jadi senang. Security susah kerja kan? Tapi sebab nak makan, kerja tu walaupun setiap hari kita pergi juga. Walaupun kena bawa cucu kan? Sebab nak makan. Kita lupa. Yang bagi makan kita siapa? Allah. Allah kan? Tapi kenapa tak nak sembah dia? Kalau kita tahu dia yang bagi rezeki, sembahlah dia. Ini nak cari rezeki tapi lawan dia. Sebab itulah kita hidup tak senang. Macam-macam masalah. Jadi jaga solat 5 waktu. Jangan tinggal. Biarlah. Orang nak kaya, kayalah. Tapi aku tak nak tinggal solat. Aku miskin bukan hina. Tapi kalau aku miskin, aku solat, aku orang mulia. Kan? Apa faedah orang puji kita, kan? Tapi bila mati, orang tak peduli pada kita, kan? Biarlah Allah puji kita. Jadilah orang beriman, jadilah orang bertakwa, jaga solat 5 waktu, kan? Dan Allah janji, siapa yang ikut perintah Allah, siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar daripada semua masalah. Percaya tak pada janji Allah? Kalau percaya, kena buat yang Allah suruh. Kalau tak buat, tak percaya. Ramai orang katakan, saya percaya kalau saya dengar cakap Allah, Allah bagi jalan keluar. Allah bagi rezeki yang tak disangka. Mulut dia cakap percaya, tapi dia tak solat. Mana tak percayalah. Bukti kamu percaya, solatlah. Kan? Bukti kamu percaya, ikut perintah Allah. Yang haram, jangan buat. Jangan tengok benda haram, jangan dengar benda haram. Kan? Jangan menipu, jangan macam-macam lah. Kan? Jaga insyaAllah. Kalau Jali nak belajar, kita boleh ajar. Belajar Iqra, belajar baca Quran, belajar faham Al-Quran. Boleh?
love.